Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini saya akan membagi cara membuat pembersihan untuk slop, terasi atau untuk tiang cor. Dan pada hari ini saya tidak memakai besi untuk menggunakan besi, tetapi saya memakai las. Jadi kita las ya. Kerjanya akan lebih cepat. Oke, kita mulai saja. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan memotong besi ya dengan ukuran 55 cm ya, 5 cm teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita persiapan untuk mengelas ya. Tadi kita elas satu persatu dan lihat cara elasnya supaya teman-teman tidak kerepotan nanti ya, tidak sulit untuk menyatukan segitiganya. Oke, kita mulai. Teman-teman, walaupun tidak terlalu rapi ya, tidak apa-apa, karena ini nantinya kan masih dalam beton. Yang penting lasnya kuat. Oke. Oke teman-teman, kalau sudah terbentuk segitiga seperti ini, ya. Sekarang kita perkuat sisinya semua, kita perkuat ya, tidak perlu terlalu rapi, yang penting
dia kuat, karena ini kan nantinya akan masuk dalam beton. Teman-teman, demikian pertemuan kita hari ini, dan ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang baru belajar di kelas, karena ini pengaturan yang sebab besi ini nantinya akan masuk dalam beton. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.